mengucapkan terima kasih kepada Bupati Bogor, Ibu Ade Yasin, yang mana telah menggelontorkan anggaran kabupaten melalui program Samisade, satu desa, satu miliar. Ya, alhamdulillah di Desa Cibodas ini dana yang satu miliar dibangunkan jalan penghubung tiga desa, antara Desa Cibodas dengan Lobang dan Cinokom, yang selama ini dari zaman ke zaman belum pernah diperkeras. Ya, alhamdulillah dengan adanya program Samisade bisa dicor yang panjangnya kurang lebih 1,5 kilo, lebar 3 meter, ketebalannya 15 senti. Insya Allah dengan tersambungnya akses jalan penghubung tiga desa ini, perekonomian akan bertambah maju. Karena notabene warga di Desa Cibodas, juga Desa Cidokong, kehidupannya tani, bercocok tanam. Sehingga ketika panen, gak usah dipikul. Kendaraan bisa menuju ke lokasi, sehingga untuk pengeluaran bisa diminimalisir. Belanda, karena perkebunan, termasuk jalan perkebunan gitu, perkebunan karet, jalan kaki, ada licin gitu siapa, kalau apalagi kalau hujan gitu. Makanya dia bisa jalan pakai motor, ya merasa syukurlah gitu, bangga gitu. Nah, mengenai bangunan ini, memang udah lama saya nantikan gitu. Karena perjalanan ini kan banyak orang yang suka salah jalan gitu ya. Misalnya yang dari Jakarta, melintas jalan sini,